Oke, sekarang kita lanjutkan lagi di soal berikutnya yang masih di trigonometri. Nah, jika A tambah B sama dengan pi per 3 dan cos A cos B sama dengan 5 per 8, maka cos A dikurang B. Jadi ini kita buat A tambah B, itu kan pi per 3 ya, yang artinya 60 derajat. Jadi cos kan di kiri, cos A tambah B sama dengan cos 60. Berarti ini rumusnya cos A cos B kurang sin A sin B sama dengan setengah. Nah, cos A cos B itu kan 5 per 8. 5 per 8 dikurang sin A sin B sama dengan 1 per 2. 5 per 8 dikurang setengah itu adalah sin A sin B ya. Ini kalau kita buat per 8 berarti ini kan 4 per 8. Jadi 1 per 8 sama dengan sin A sin B. Maka pertanyaannya adalah cos A dikurang B. Dimana rumusnya ini adalah cos A cos B tambah sin A sin B. Jadi kita tambahkan aja 5 per 8 ditambah dengan 1 per 8 yaitu 6 per 8 atau 3 per 4. Oke ya, itu dia untuk soal ini. Nah, selanjutnya kita lihat ini, nilai dari sin 105 kurang sin 15 per cos 105 dikurang cos 15. Berarti sin 105 dikurang sin 15 per ya kan, cos 105 dikurang cos 15. Nah, sin kurang sin apa? Nah, kalau sin kurang sin berarti 2 cos. Nah, kita jumlahkan 105 ditambah 15 dibagi 2. Dikali sin 105 dikurang 15 bagi 2. Oke, kemudian dibagi dengan min 2 sin 105 tambah 15 per 2. Kemudian sin 105 kurang 15 per 2. Ini kita corek duanya. Nah, kemudian ini kita corek dengan ini. Tinggal jadinya adalah cos 105 120 dibagi 2 berarti cos 60 ya. Per sin 60. Maka ini kalau kita buat berarti minus cos 60 kan setengah ya. Per setengah akar 3. Dengannya kita coret maksudnya adalah min 1 per akar 3. Rasionalkan jadinya kita kali akar 3 per akar 3 min 1 per 3 akar 3. Oke, itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, ini dia sin 25 kurang sin 25 kali cos 10 kurang cos 25 dikali sin 10. Nah, jadi kalau bentuk seperti ini terpaksa kita harus terpaksa sih ya. Kita ingat rumusnya, kan rumus dari sin A cos B kurang cos A sin B. Nah, kalau saya ingat saya ini rumus daripada sin A kurang B gitu ya. Bentar ya. Sin A dikurang B, berarti A-nya mana? Berarti A-nya 25, B-nya 10. Berarti jadinya kalau seperti ini kita jumlahkan aja gitu ya. Maka hasilnya adalah sin 25 kurang 10 yaitu sin 15. Nah, terkadang ini bisa dirubah menjadi sin 90 dikurangi dengan 75. Maka ini sama dengan cos 75. Jadi sama aja. Jadi di offsetnya bisa berubah-berubah ya. Jadi sin 15 sama dengan cosinus 75. Oke. Nah, itu dia untuk soal ini di trigono ya.